Oke okay guys, pagi ini gue mau nunjukin kalau gue sebenarnya nggak cuman kerja kantoran, pulang ngajar, main musik, gue juga ngurus ini bro, jual beli elektronik, ya speaker, portable, ya jadi Senin sampai Jumat ngantor, malamnya ngajar, Sabtu Minggu jadwalnya musik dan inian bro, mantap kali. Bukan karena pemasukan gue kurang ya, tapi pengeluaran gue yang itu banyak. Oke okay guys, sangat tidak direkomendasikan ngetik SMS di mobil dan ini di jalur tol. Tempat printing. Yo ima bro, print apapun yang bisa di print. Itu bosnya. Selamat datang di koleksi gitar gue. Keren loh. Yo, ima men. Koleksi gitar gue deh. Ya, for sale. When the birds are singing in the sun. Hari ini temanya Westlife. Menggelikan. Tidak ada yang lebih menarik dan lebih enak dan lebih nikmat dari pulang kerja capek-capek keringetan dan makan semangka, men. Baru dari kulkas. Mantap. Ada tinggal satu lagi. Mau gak? Mau datang aja. Oke. Ini gue mau kenalin lu sama makanan Chinese food yang paling oke banget, yang gue paling demen. Ini bro, namanya apa ya? Ini namanya apa ya? Namanya Ang Kue Tho. Oke guys, jadi kulitnya gue nggak tahu bahannya apa, tapi dalamnya isinya ketan. Ya begini, ketan dan ada jamur dan daging-daging ya, seperti biasa Chinese with pork, but rumah gue dengan ayam aja bro. Ya lah. Oke, dan ini buatnya menurut tradisi sih setahun sekali, tapi karena kita udah makin modern, kita mulai melupakan tradisi. Kita bikin kapan kita mau. Oke bro. Oh ya, makannya biasa pakai kecap manis, tapi sesuai selera sih, bisa biasa pakai sambal juga boleh. Hajar deh. Ini gak disiksa. Ini gak. Ini gak disiksa. Ini gak. Hai. Aduh ampun, takut dia. Lagi naik kereta api kayaknya. Merdeka saudaraku, sebangsa dan setanah air. Hari ini 17 Agustus, tapi diawali dengan ban motor gue yang depannya ya bocor, tapi gue harus cari dulu apakah ada yang tambal motor di tanggal merah, hari merah, hari besar begini. Merdeka. Ini gue habis mandi ya, hajar terus. Kali ini wisata kuliner kita di Selak Celuk. Oke, makanan gue ya pokoknya mantep deh. Cuman yang aneh cuma satu, daun ginseng belum pernah coba, dan ini ada tahu po. Oke, dan Jenny, gue pergi sama Jenny. Jenny lagi pesan biasa. Oke, mamen. Sekian berita wisata kuliner kali ini bersama Irwan War Kacamata Irwan. Malam ini kita habis nonton film Source Code. Oke. Bagi yang belum nonton wajib nonton karena keren banget. Actionnya oke dan sedikit memutar otak. Bagi yang otaknya rada low, asik. Maaf banget, mungkin harus diasah-asah lagi karena ya
Dia sekelas Inception, tapi endingnya nggak sejelek Inception. Kalau Inception endingnya bikin kita pusing, kalau ini good ending lah. Bocoran itu doang sih. Dan walaupun DVD-nya bajakan dan pinjaman, tapi hasilnya mantap bro. Okay, dan ini dipinjam oleh Cimeri. Gue mau say thanks banget sama Cimeri. Thank you Ci ya, udah minjemin film yang bagus. Okay, kalau ada film yang bagus lagi boleh dipinjemin lagi Ci. Okay guys, thank you. Guys, disinilah tempat dimana kalau gue nunggu murid gue pulang. Sekarang sih dia belum balik. Ya ayo man bro, mungkin caya sampai jadi lu bisa record, bisa lihat di halaman depannya. Dan mobil putih yang udah itu adalah Mercy bro, baru banget dibeli. Dan tanaman yang lu lihat itu ini mata kucing. Mata kucing itu namanya apa ya, lengkeng kali ya, tak bro. Oke guys, gua harus nunggu lagi